Halo Bray, kembali lagi pada channel Faisal Alfi 08. Jangan lupa klik tombol subscribe. Kembali pada channel Faisal Alfi 08. Dan jangan lupa kali ini kita bakal buat konten bukan thrifting ya, dan kita juga bukan buat konten tentang tutorial. Kita bakal buat konten tentang nge-review barang yang kita beli ya. Ini ada paketan kecil, kita bakal review barang ini yang di dalam ya. Dan sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan klik link di bawah ya, IG Aris.20. Jangan lupa follow, nanti kita bakal upload barang yang oke dan ajib, dan tentunya undermarket. Kita bakal cariin dan upload barang yang sesuai kalian cari ya. Nanti kalau mau cocok DM atau aja cocok, bakal kita bungkusin. Dan oke, kali ini kita bakal buat konten tentang review barang yang ada di paket ini ya. Kita, dan ini isinya stick PS3. Nanti kita bakal kasih info-info dan sedikit nunjukin barang yang isinya di dalam ini ya. Oke, langsung ikutin aja sih. Nah, ini barangnya ya. Nanti kita langsung kita buka aja. Alat-alatnya untuk buka. Nah, ini packingnya ya. Tanpa packingnya juga lumayan agak aman sih ini. Dari pihak seller, lumayan sih ini, worth it. Nah, double box, ada boxnya juga. Nah, ini ya. Ini kita pesen yang stick PS yang OP ori pabrik ya ini. Nah, ini ada boxnya, dan ini juga di double box sama pihak seller. Nah, ini ya. Satu habis yang kita pesen. Oke. Kita tes habis ini dan kita buka habis ini juga. Oke, setelah kita buka, ini barangnya ya. Ini kita udah beli barangnya dua piece ya, dua pieces yang kita beli. Ini sticknya yang namanya stick OP atau ori pabrik. Stick PS3 itu ada dua sih kalau saya tahu jenisnya ya, ada ori pabrik sama ori mesin, dan yang ini ori pabrik sih. Yang dimaksud ori pabrik itu mungkin ori buatan pabrik, tapi bukan tentu buatan pabrik dari Sony ya. Benar, ini ori pabrik tapi bukan dari ori pabriknya Sony. Nah, ini harganya kita beli satu piecesnya 65.000 dengan ini ya. Dengan lumayan sih ini, packing sealernya juga menurut saya ini terbaik sih. Nah, di packing dengan gini, dengan double box, dan ini packingnya bisa aman juga sih. Jadi boxnya ini aman, box sticknya ini jadi aman, dan kondisinya juga masih oke sih. Nah, aman cuy, kata packnya sih, mungkin pack dikit sih ya di sebelah sini ya, mungkin wajar lah. Dan oli col ini juga masih keren. Dengan harga segitu kita dapat servis yang lumayan oke. Dan nanti linknya kita taruh di deskripsi bawah ya. Nanti tinggal klik aja link Shopee sellernya ya. Kita beli di toko seller Surabaya. Nanti kita kasih di deskripsi aja untuk linknya. Oke, kita buka aja dan lihat kondisi bawahnya gimana. Nah, untuk sticknya ini ya, untuk jelasnya ya. Detail box-nya, belakang juga ada logonya, ada kayak spek-speknya gitu sih ya. Sampingnya ini yang wireless ya, kita beli yang wireless. Oke, kita langsung buka aja. Nah, box-nya juga keren sih ini box-nya. Barangnya seperti ini ya sih. Nah, kita cek dulu kondisi fisiknya. Nah, ini ternyata juga ada stiker segelnya juga ya. Nah, ini kondisi fisiknya juga keren. Dari tombol-tombol juga masih aman sih ya. Tombol-tombol juga masih aman. Warnanya juga masih dove banget. Masih kelihatan baru sih ini. Ya, emang baru sih. Nah, ini dari analog juga masih normal. Tombol, kotak juga. Arat R1, R2, oke. Nanti kita bakal tes di waktu main juga ya.
ini untuk ini buat port USB untuk ngecasnya ya. Dan ini 1, 2, 3, 4 ini untuk indikasi kita connect di player berapa ya. Nah untuk contohnya, kalau umpama yang nyala di nomor 1, jadi kita connectnya di player nomor 1 dan 2, player nomor 2, 3, player nomor 3, dan 4, player nomor 4. Jadi ini cuma untuk indikasi stick ini connect di player nomor berapa sih ya. Oke, kita bakal coba nanti waktu main juga. Oke, ini kita coba ya untuk kita tes apakah kegunaan tombol-tombolnya semua ini normal. Nah, oke ya, kita langsung klik untuk memulai. Nah, ternyata connect dan PS-nya ini juga connect juga. Kita tunggu ya. Nah, ternyata connect cuy. Kita tinggal untuk tombol start, jadi langsung connect juga. Oke, kita coba main. Kita pilih game dulu ya. Mungkin yang cocok ini game, nah, PES aja ya. Jadi nanti biar lengkap juga, kita klik tombol-tombolnya ya. Oke, kita coba main PES. Nah, oke, ini kita udah coba ya. Kita klik tombol. Kita tunggu, cuy. X, tombol X juga masih normal. Mungkin biar enak ngetesnya, kita pilih mode training aja ya. Jadi gampang juga untuk ngeceknya nanti. Kita cari training mana ini? Nah, ini kita cari mode training. Nah, ini kita pilih yang free training aja ya, cuy. Jadi biar enak untuk ngeceknya. Dan ini seperti biasa kita gunain klasik dong, cuy. Nah, kita pilih klasik dan musuh Real Madrid aja ya. Nah, ini langsung kick off aja biar gak pakai lama, langsung oke juga. Oke, kita tunggu ya, cuy. Ini masih loading juga, jadi nanti biar ngeceknya biar enak juga ya, biar kompleks juga. Nah, ini stadionnya, kayaknya stadionnya di Barcelona ini, cuy. Nah, oke, langsung aja kita coba ya. Kita coba klik tombol X. Oke, masih lancar X-nya. Terus kita segitiga. Segitiga aman. Untuk analog juga masih aman ya. Terus untuk analog R aman juga. R2 juga aman, R2. R1 buat lari aman. L juga aman. L2 aman cuy. Kotak bundar juga aman ya, bundar bulat. Terus ini kotaknya juga aman. Jadi all the soul untuk semua stick kegunaannya ini masih aman cuy. Oke, langsung terima kasih ya kalian udah nonton, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan follow IG kita ares.2nd biar kalian tidak ketinggalan info dari kita. Oke, terima kasih cuy.